Hai, nama gue Andi Maraya, dan ini kenapa gue ganti nama gue dari Skade menjadi Andi Maraya. Ini ceritanya, let's go. Itu hari, gue lagi santai-santai aja nih, menikmati dunia, terus gue berpikir, kok nama gue Skade ya? Apa yang terjadi? Emang apa arti dari Skade? Betul juga, artinya apa ya? Ah, mending gue cari dulu ya. Hah, nah lalu gue ke Google tuh. Setelah gue ke Google, gue tulis Skade. Loh, kok ada gambar cewek? Kok Skade tidur dengan cewek itu? Loh, kok Skade jadi tim CSGO? Emang gue pemain Counter Strike? Terus gue turun lagi tuh. Lah, kok muncul gambar cewek bertiga? Yang di sebelah kiri katanya artis. Sebelah kanan, wah oke juga tuh. Apakah selama ini gue perempuan? Kan gue laki-laki. Punya gue hitam, panjang, dan juga mengkilap. Orang gue cerita tentang jam tangan? Enggak. Nama gua pasti memiliki arti yang sangat baik. Di saat semua harapan sudah sirna, gua membuka Google Translate. Gua klik di tag language, artinya gua menggunakan bahasa Indonesia. Lalu gua tulis Skade. Dan di sini semuanya berubah. Arti dari Skade adalah kerusakan, perpecahan, pemecahan, istirahat, runtuhan, kecacatan, kesukaran, kesukaran, rusuk, Skade rusuk, kesukaran, kelemahan, kekurangan. Apa gua harus ganti nama aja ya? Kalau itu namanya apa? Aha! Oh, namanya mending nama Jepang aja. Iya nih. Dan gua tulis tuh nama Jepang yang keren. Eh, ada gambar anak bayi. Apakah anak bayi ini anak yang keren? Wah, di sini nih ada Aizen, ada Botan, ada Daisuke, ada Genji. Terus gua tetap cari tuh nama-nama Jepang, tapi enggak ada yang nemu. Lalu gimana nih? Apakah perjuanganku hanya sampai di sini saja? Apakah saya harus bernamakan Skade yang artinya pembusukan, orang busuk? Dan itu kenapa gue mengganti nama gue dari Skade menjadi Andi Maraya. Sebelum itu gue mau ucapin terima kasih kepada kalian-kalian, viewer-viewer gue, kesayangan gue yang sudah menemani gue dari awal hingga akhir, menghibur gue hingga gue bisa sampai di sini. Gue ucapin terima kasih banget kepada kalian. Tanpa kalian gue nggak ada artinya gue streaming. Tanpa kalian konten gue semuanya tuh nggak ada artinya. Dan selanjutnya gue mau ucapin terima kasih kepada teman-teman gue, ada Talib yang selalu nemenin gue streaming berdua hingga sekarang, ada Ivan yang selalu nemenin gue main game-game konyol bersama juga Aan, kita beli banyak game bareng dengan kebingungan acting-actingnya dia. Aan, thank you so much sudah support gue juga. Dan ada teman gue juga satu lagi. Hah? Ada ya? Oh, lagi mancing, oke. Dan gue ucapin terima kasih kepada kedua orang tua gue, bapak saya yang ganteng. Terima kasih sudah selalu support saya. Bapak selalu berusaha buat saya, makanya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga papa selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Insya Allah nanti pada waktunya saya bisa beli rumah dan kita bisa sama-sama lagi. Dan untuk ibu saya yang cantik, saya ucapkan terima kasih selalu merawat saya dari kecil hingga saat ini. Semoga ibu selalu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berada di surga. Saya doakan selalu untuk ketenangan ibu di atas sana dan saya sayang ibu. Damn. Dan terakhir untuk Mbak Sarah, nggak bisa dipanggil Mbak Skade lagi kan, karena udah ganti nama jadi Mbak Sarah. Mbak Sarah, terima kasih sudah selalu support streaming saya, mendukung saya apapun jalan yang ku tempuh. Terima kasih banget. Mbak Sarah itu sampai meja loh, meja, mouse, mousepad, kursi, mouse-nya mereknya Logitech lagi, kacau bro. Gila, supportnya Mbak Sarah itu loh, luar biasa. Sebelum kita memulai streaming dan konten-konten dengan nama Andi Maraya, gue ada video-video kenangan-kenangan dari Skade. Dinonton sampai habis ya, let's go.
You love me. Laki-laki, cok. Gak ada orang. Woi. Aman. Gua suka gayanya nih. Gua suka. Yang suka isap penis. Ajo jing Animal bullets. No, big sponge. Come on, sir. Oke, thank you Johet, Miguel Sidukun, Kucing Ireng, Nasasha JK, Panji, dan semuanya yang ada di sini. See you tomorrow, dan... Madares. Gua kasih lu lagu, coy. Wait, lagu apa ya? Oh, ini lagunya, guys.